Welcome back to my channel. Jadi alasan kenapa saya suka tinggal di California, khusus tempat saya tinggal, itu inovasi makanannya sangat beragam. Jadi walaupun rasanya enak, kita tetap bisa mendapatkan makanan sehat dan tentu saja organik. Kali ini saya ingin membagikan kepada teman-teman beberapa camilan yang sering saya konsumsi selama di Amerika. Apa saja itu? Ikuti terus video saya. Kali ini saya ingin bawa ke hadapan kalian organic coco rolls. Jadi walaupun biskuit tetap ada yang organik pastinya. Ini adalah produk daripada Thailand. Ada lambang USDA organiknya. Terus juga jadi ada rasanya original dan salted caramel. Ada dua pilihan rasa. Jadi bungkusnya seperti ini di dalamnya. Lalu di kemasan belakangnya itu ada ingredients, terus ada kandungan nutrisinya. Lalu sertifikat organiknya oleh siapa? Ini ada. Dan juga alamat perusahaannya juga ada di sini. Kalau saya buka, itu kemasannya kecil-kecil lucu gitu. Ini yang salted caramel. Dan ini yang original. Ini dia. Oh iya. Produk ini juga non-GMO. Saya lihat di kemasan kecilnya, ini ada lambang non-GMO di atasnya. Jadi isinya juga kecil-kecil mungil. Saya pernah menemukan biskuit seperti ini di Endo. Rasanya hampir-hampir sama enaknya. Hanya saya kurang tahu kalau di Indo ada tidaknya biskuit seperti ini yang organik. Yang jelas ini baru pertama kali saya nemukan biskuit coconut rolls yang organik di sini. Nih. Ini dia. Yang lainnya itu yang seperti ini saya juga suka, tapi ini keluarannya organik, jadi snacknya organik, ada lambang USDA organiknya.
Terus juga ada penjelasan sama juga, no artificial preservative, flavors, colors. Terus ini ada beratnya. Lalu di bagian belakangnya ini adalah kandungan nutrisinya, terus bahan-bahannya. Juga ada ini garansi di sini, bisa dilihat. Dan apalagi yang saya bisa tunjukin ke kalian. Oh ya, sertifikat organiknya oleh siapa juga ditunjukkan di sini. Ini dia. Jadi kalau kalian ada pertanyaan atau komen juga bisa kirim ke sini. Jadi jelas di mana tempatnya mengadu. Nah, ini rasanya spicy white. Bentuknya seperti ini. Rasanya juga yummy. Makanan ringan lainnya yang juga organik. Sorry karena ini udah terbuka, saya udah makan. Jadi ini rasanya white tuh. Ini dia. Terus yang jelas ini adalah produk organik, tertera di sini. Juga ada kandungannya. Lalu di bagian kemasan belakangnya. Oh ya, ini ada sertifikat, ada tanda USDA organik karena ini produk organik. Lalu ini ada kandungan nutrisinya, bahan-bahannya. Lalu sertifikasinya dari mana? Ini udah jelas juga. Oh ya, ini ada juga quality dan satisfaction, 100% garansi. Jadi bentuknya seperti ini. Ini bentuknya. Rasanya ya seperti white cheddar gitu karena emang taste-nya white cheddar. Harum banget. Ini dia rasanya. Teman-teman, itu tadi video dari saya mengenai beberapa jenis camilan yang sering saya konsumsi selama berada di Amerika. Saya harap kalian suka dengan video saya dan ada manfaatnya buat kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan follow saya di Instagram. Sampai jumpa di video saya berikutnya.